warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, khususnya bagi calon hujjaj, kami mempersembahkan manasik haji dalam irama dengan harapan untuk membantu para calon tamu Allah menghafal bacaan-bacaan dan doa baik rukun maupun wajib haji. Semoga saudara-saudaraku menjadi haji yang mabrur. Mari kita mulai dengan talbiyah. Lafaz ini dibaca sepanjang perjalanan menuju kota Mekah atau ketika akan wukuf ke Padang Arafah. Atina fid dunya hasanah.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا
katamu Allah, bila akan masuk ke Masjidil Haram, maka bacalah doa ini di depan pintu masjid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fa hayyina rabbana bin salam wa adkhilna al-jannata وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زد هذا البيت
Ayyuhal Hajj, mari, mari mulai tawaf. Mengangkat tangan kanan, menghadap Ka'bah sambil membaca. Ketika berada di rukun Iroki. See.
Hujjaj, masih bacaan tawaf, dibaca dari rukun Syami, di rukun Yamani, sampai ke Hajarul Aswad. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Para Hujjaj, setelah selesai tawaf, 7 putaran bergeserlah ke kanan dari Hajarul Aswad, lalu menghadap Ka'bah. Kemudian bacalah doa ini. والعطاء والإحسان
Wahai para hujjaj rahimakumullah, setelah selesai tawaf, carilah tempat di sekitar makom Ibrahim alaihi salam untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, bacalah lafaz ini. Oh,
yang dimuliakan Allah, setelah sholat sunnah dua rakaat di makom Ibrahim, berjalanlah menuju ke Bukit Sofa untuk sa'i. Inilah bacaan ketika menuju ke Bukit Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Tamu Allah, sesampainya di Bukit Sofa, berdirilah sejenak sambil menghadap Ka'bah. Lalu bacalah lafaz ini. Allahu
hujaj, mari mulai sa'i. Sa'i dimulai dari garis batas, mengangkat tangan kanan, wajah menghadap Ka'bah sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Lalu berjalan menuju Bukit Marwah sambil membaca Allahu Akbar, Allahu
Hujjaj rahimahkumullah. Bacaan sa'i putaran kedua dibaca dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Inilah bacaan sa'i putaran ketiga. Dibaca
dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah. Bacaan sa'i putaran keempat dibaca dari Bukit Marwah ke Bukit Shofa. Oh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam. أستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم إني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفني وأنا سمعي نورا وفي بصري نورا. Bacaan Sa'i putaran kelima dibaca
dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Hujjaj. Selanjutnya, bacaan sa'i putaran ke-6. Dibaca dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين.
وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. Bacaan Sa'i putaran ketujuh. Dibaca dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله
شاكر عليم. وهاي تامو الله، selesailah sudah ibadah sa'i. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram, berdirilah sejenak di Bukit Marwah sambil membaca doa ini.
Bacalah doa ini ketika menuju ke Padang Arafah. Dan berdoalah ketika melihat Jabal Rahmah. Menuju ke Muzdalifah untuk mabit sejenak di Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, bacalah lafaz ini. Oh,
Para hujjaj, inilah doa setelah melontar tiga jumroh. Ula wusto akobah. Carilah tempat yang aman dan menghadap kiblat. Hujjaj rahimakumullah. Inilah lafaz yang dibaca ketika memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Bismillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni مخرجا صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم هذا حرام نبيك فاجعله لي
طاعتك واغفر لي وارحمني يا كرم. Para hujjaj, inilah doa raudho. Doa ini dibaca di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Para tamu Allah, setelah selesai tawaf wada, berdoalah sejenak di Multazam. Inilah doa di Multazam. Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumahmu, dan hamba ini adalah hambamu, dan anak hamba lelaki, dan anak hambamu yang perempuan. Engkau telah membawa aku melalui kendaraan yang engkau tundukkan untuk aku gunakan, sehingga engkau antarkan aku ke negerimu. Tiba berkat nikmatmu, dan sehingga engkau menolong aku untuk melaksanakan ibadah haji.
Seandainya engkau telah meridhoi aku, maka tambahkanlah keridhoanmu itu. Dan seandainya tidak demikian, maka anugerahkanlah keridhoanmu sebelum aku menjauh dari rumahmu. Inilah waktu kepulanganku. Bila engkau mengizinkan, bukan karena ingin menggantikanmu dengan yang lain, bukan karena ingin menggantikan rumahmu dengan yang lain, dan bukan pula karena tidak senang kepadamu atau rumahmu. Ya Allah, sertakanlah afiat di dalam badanku, pemeliharaan pada agamaku, dan baikkanlah kepulanganku. Anugerahkanlah padaku ketaatan kepadamu selama engkau memberi aku kesempatan hidup, dan himpunkanlah untukku kebajikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kali ini sebagai kali terakhir aku mengunjungi rumahmu. Tapi jika engkau menjadikannya kali terakhir, maka gantikanlah permohonanku dengan surgamu. Berkat rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih, melebihi kasih segala pengasih. Amin. Perkenankanlah, wahai Tuhan, seru sekalian alam.